Halo guys, kembali lagi bersama aku Yudit Lengkap Hujan guys. Jangan lupa subscribe channel aku. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu di channel YouTube Yudhistira Paujan ya teman-teman, supaya channel YouTube Yudhistira Paujan berkembang dan kalian akan mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari channel YouTube Yudhistira Paujan teman-teman. Upin masuk penjara. Wah, bagaimana kan nasibnya Upin ini teman-teman? Mari nonton videonya sampai dengan selesai ya guys. Wah, Upin, sini Upin. Waduh, kamu gua tangkap. Wah, mana nih Upin nih? Waduh, gara-gara dia ini nakal, makanya polisi tangkap aja. Upin, Upin. Upin, Upin. Wah, mana nih? Kok nggak ada ya? Wah, kalau begitu masuk aja dah kalau begitu. Lama banget, jangan-jangan nih ngumpet. Ngumpet di dalam WC lagi. Hahaha, masuk dah. Wah, mana nih? Upin, jangan bergerak kamu. Upin. Wah, jangan-jangan nggak ada orangnya lagi. Wah, pusing gua teriak-teriak nggak ada orangnya, sama juga bohong. Nah, waduh, nggak ada juga dah. Mana ya? Diam dulu. Mana nih Upin? Wah, ini kamarnya ya dia. Wah, gua tangkap kamu. Waduh. Wah, ada apa ini Pak? Waduh, kenapa ini? Upin, gua tangkap. Wah, emang saya salah saya apa Pak? Waduh, pokoknya kamu jelaskan di kantor polisi aja, jangan banyak cincong. Wah, ayo ikut saya. Waduh, bagaimana ini? Wah, bukan seperti itu Pak, tapi kan Upin gak tahu apa-apa nih. Wah, ayo Upin, masuk. Waduh. Sini, masuk ikut saya. Waduh, ada apa sih? Gak jelas. Nanti dijelaskan di kantor polisi. Waduh. Wah, jangan dong Pak, jangan dibawa dong Upin. Waduh, kamu diam aja Upin. Waduh, nanti dia jelaskan di kantor polisi aja biar jelas. Ayo, kita jalan dulu Upin. Wah, jangan dong Pak, kasihan Pak, saudara saya Pak. Waduh, sedih Upin ini. Wah, kenapa saya ini ditangkap? Tolong jelaskan dong Pak. Waduh. Wah, kasih tahu Putri Duyung aja ini. Waduh, Putri Duyung. Wah, Putri Duyung. Waduh, sedih sekali Upin ini. Putri Duyung. Ada apa Upin? Waduh, kok teriak-teriak sih? Wah, ini Upin di penjara sama Pak Polisi. Waduh. Wah, emang salah Upin apa Upin? Wah, mangga nggak tahu, makanya Pak Polisi langsung main bawa aja. Kalau begitu kita kejar aja dah. Kalau begitu kita datangin aja di kantor polisi. Ayo kita let's go, ayo ke sana ini. Waduh, pusing kepala Upin ini. Wah. Wah. Waduh, kamu ini lewat mana Upin? Wah, salah jalan ya. Waduh, sorry deh kalau begitu. Wah. Bagaimana ini? Wah. Kita melintasi jalan raya aja Upin. Wah, iya juga ya. Kalau jalan seperti ini mana kita sampai? Wah. Mana jalan rayanya? Dari tadi nggak ada jalan raya ini Upin. Waduh, salah jalan kamu ini mungkin Upin. Wah, ntar dulu, kantor polisinya di mana ya? Wah, kamu ini mau kemana sih? Mau ke kantor polisi Putri Duyung, tapi Upin nggak tahu di mana kantor polisinya.
Waduh, sialan kalau begitu. Mau nyari kantor polisi tapi nggak tahu, aneh juga kamu ini, Ipin. Wah, bagaimana ini ya? Coba cari-cari keliling-keliling aja dah kalau begitu. Wah, iya deh, jalan-jalan aja sekalian. Wah, kok Upin ditangkap kok? Putri Duyung mau jalan-jalan? Waduh. Siapa yang mau jalan-jalan? Maksudnya nyari kantor polisinya, Ipin. Wah. Wah, kok lewat hutan seperti ini, Ipin? Wah. Wah, nggak tahu ini, makanya Ipin pusing. Wah. Wah, ini sumur tua ini, bukan kantor polisi. Waduh. Wah, ada bocil lagi. Wah, ngapain bocil bolos sekolah di sini? Waduh. Wah, bocil. Bocil. Wah, sudah nyampe belum kantor polisinya ini? Ntar dulu. Wah, ini sepertinya kantor polisi nih, Putri Duyung. Ayo kita cari. Wah, ini Pak polisinya ada ini, Putri Duyung. Papa, tolong dong balikin dong, Upin. Waduh. Wah, gue bingung nih sama kamu ini. Upin masih ada di dalam lagi diinterogasi. Wah, mana Upin mau lihat ini, Pak? Waduh. Wah, iya, Pak. Emang Upin salah apa di penjara, Pak? Maka dari itu dia diinterogasi di penjara, dijelaskan, dia menjelaskan nanti. Wah, yeay, bagaimana ini ya? Waduh, tungguin aja dah sampai Upinnya keluar nanti. Wah, kamu dari mana aja, Duyung? Wah, Duyung dibawa aja. Kamu ngapain ke atas? Mencari Upin lah. Aneh juga kamu ini, Duyung. Wah, mana Duyungnya ini? Ada apa sih, Ipin? Wah, kalian ngapain sih? Tungguin aja di bawah. Nanti Upinnya keluar menemuin kalian. Wah, Ipin maunya sekarang, Pak. Waduh, bagaimana ini ya? Pusing jadinya kalau begini. Kelamaan nunggu. Iya, Ipin. Lama banget nunggunya. Aduh. Wah, ini Upin ya. Waduh, Upin. Upin, kamu keluarkah sudah ini bagaimana? Wah, ini sudah salah tangkap, Ipin. Gue tadi diinterogasi aja. Rupanya Pak Polisi di dalam itu salah nangkap orang. Namanya Upin juga. Tapi dia itu kerjaannya tukang parkir. Waduh, bagaimana ini Pak Polisi bisa salah tangkap ini? Ganti rugi dong Pak Polisi. Waduh, Pak Polisi ini bagaimana? Wah, ganti rugi apa dah? Oke deh kalau begitu, gue charterkan aja buat kalian pulang ini. Ya udah, oke deh, terima kasih ya Pak. Waduh. Wah, kalian ngapain kesini, Ipin sama Putri Duyung? Ya, mencari kamu lah. Kasihan sekali kamu ini, Upin. Iya, Upin. Waduh. Ayo kita pulang aja, Upin. Wah, bagaimana? Woi, tungguin, woi. Waduh. Waduh. Aduh. Wah, ada apa lagi, Bapak polisi itu manggil-manggil? Aneh juga. Ntar dulu dah. Wah, ada apa ini? Wah. Bukan begitu, tapi ini memang kantor polisi bener, ada Ipin. Oh, seperti itu ya. Oh, jadi bingung lah. Emang kamu kenapa tadi? Waduh, salah orang lah. Kan sudah gue tak kasih tahu ya, mereka itu mau nangkap Upin tukang parkir. Waduh, waduh, waduh. Ya biasalah, namanya kan Pak Polisi, wajar aja lah diinterogasi itu, Ipin. Wah, tapi kamu nggak kenapa-napa kan? Ya enggak lah. Syukurlah kalau begitu. Kita bisa bermain lagi ya, Upin. Ya iya dong, Duyung. Ayo kita pulang aja kalau begitu.